Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas dianggap cuma meniru Alphard versi Cina, ini malah lagu keras. Baru 1 tahun rilis sudah terjual 100.000 unit. Sebagian dari kalian mungkin sudah tidak asing dengan Baidia Denza D9 yang merupakan Alphard cabang Cina yang tahun lalu meluncur. Bukan sembarangan Alphard made in China, namun penjualan bikin melongo. Bagaimana tidak hingga kini, Baidia Denza D9 sudah mampu pencatatan penjualan sekitar 100.000 unit. MPV premium sekelas Toyota Alphard, Toyota Velfire atau Lexus LM350 dibikin resah oleh kehadiran Alphard cabang Cina yaitu Baidia Denza 9. Denza 9 sendiri adalah produk MPV brand Cina Baidia dan Mercedes-Benz, pantas memang kualitasnya bukan main. Tenaga murni MPV listrik adalah tentu saja menggunakan baterai electric vehicle. Dibangun di atas Baidia E-Platform, sementara versi lain dibuat dengan seri plug-in hybrid dan PHEV berbasis DMI platform. Tentu saja MPV listrik ini menjadi mobil Cina pada rada Eropa yang menggabungkan kualitas baterai hingga platform dari Cina dengan sentuhan alam Eropa. Pastinya bakal jadi paket atau paket komplit karena bukti terbesar terlihat dari sejumlah penjualannya yang cukup tinggi.
Tercatat ada 8 varian dari BYD Densa D9 yang diluncurkan, termasuk 3 seri adalah produk MPV listrik murni dengan tenaga yang cukup mumpuni. Sisanya adalah 5 mode hibrida plug-in atau PHEV yang jadi pilihan ideal daripada seri full elektrik. MPV listrik dan hybrid asal China dijual dengan kisaran harga cukup variatif, namun tentunya lebih murah dari Toyota Alphard terbaru. Di mana harga yang ditawarkan adalah 335.800 sampai 465.800 yuan, sekitar 707 juta sampai 981 juta rupiah. BYD Densa D9 dengan varian plug-in hybrid ini memadukan mesin 1,5L turbo dengan motor listrik kecil dan juga baterainya. Tercatat tenaga listrik murni dari varian hybrid ini menempuh 190 km. Kalau di total 1040 km, pengisian dari arus DC yang tinggi dan juga jauhnya jarak memberikan sinyal bahwa baterai pada PHEV kapasitasnya cukup besar.